sektor retail bakal berkembang di IKN Nusantara. Investor minta kepastian pertanahan. Pemerintah tengah merancang peraturan pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan daya tarik investasi di IKN. Dilansir dari Kontan, menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonsus Wijaja mengatakan, rencana pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan atas pemanfaatan lahan untuk kepentingan investasi tentunya akan menjadi daya tarik yang akan dipertimbangkan oleh para investor. Ia mengatakan pertumbuhan sektor usaha retail akan berkembang secara perlahan dan juga bertahap sesuai dengan pertumbuhan pasar. Oleh karenanya diperlukan adanya kemudahan dan keringanan permodalan yang sifatnya juga khusus serta istimewa. Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai pembahasan penyusunan RPP untuk memberikan kemudahan berusaha di kawasan IKN Nusantara terutama yang menyangkut dengan memberikan hak guna usaha dan juga HGB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meyakinkan dan memberikan kepastian bagi calon-calon investor untuk berinvestasi di IKN. Sebab masalah pertanahan dan atau masalah agraria ini menjadi salah satu yang sangat krusial bagi investor sebelum menanamkan investasinya. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan setidaknya ada 5 hal yang telah dibahas dalam pengaturan rancangan peraturan pemerintah terkait pemberian perizinan usaha dan kemudahan usaha. Pertama, pemerintah memberikan perizinan berusaha atau kemudahan berusaha dan fasilitas investasi meliputi pelaksanaan kegiatan usaha di IKN dan daerah mitra. Kedua, proses pemberian izin berusaha di IKN dilakukan melalui sistem online single submission dengan fitur khusus mengenai IKN. Ketiga, otorita IKN dapat melakukan penyerahan, penggunaan, dan atau pelepasan aset atas bagian tanah hak pengelolaan kepada pelaku usaha sesuai dengan perjanjian. Keempat, hak guna usaha atau HGU diberikan dalam jangka waktu paling lama 95 tahun. Pemanfaatan hak guna bangunan dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian antara otorita IKN dengan pelaku usaha. Kelima, HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun. Pemanfaatan HGB dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian antara otorita IKN dengan pelaku usaha. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!